Maju terus Cupang Indonesia. Halo pecinta Cupang Indonesia, welcome to Bang John's channel. Dalam video ini, Bang John's berkunjung ke salah satu seller cupang di daerah Pangkalan Jati, Jakarta Timur, yaitu di markas Kalimalang Beta. Oke, sebelum dilanjut, mohon untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa klik subscribe di pojok kanan bawah dan klik juga loncengnya. Jangan pelit-pelit ya guys, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa video ini di like juga ya. Terima kasih. Perlu kalian ketahui, Kalimalang Beta ini dipunggawa oleh seorang anak muda bernama Vicky yang belum genap berusia 20 tahun guys. Jika kalian ingin berkunjung ke sini, kalian bisa langsung saja search di Waze dengan mengetik Kalimalang Beta dan akan keluar map menuju ke tempat ini. Jiwa usaha dan kecintaannya akan cupang membuatnya menjadi seller yang cukup dikenal di daerah Jakarta Timur sekitaran Kalimalang. Kegagalan demi kegagalan yang dihadapi tidak membuatnya berhenti berusaha untuk terus maju. Semangat yang tinggi selalu dikobarkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri untuk budidaya cupang yang pas di hati customer Kalimalang Beta. Yap, cupang yang pas di hati, itulah slogan Kalimalang Beta. Untuk lebih dalam mengetahui tentang Kalimalang Beta, mari kita dengarkan wawancara singkat dan langsung dengan pemiliknya, Vicky. Usia saat ini? Kelahiran 1999, bulan Desember tahun... 99 Desember, tanggal 28 Desember. 28 Desember, berarti mau ulang tahun dong ya? Oh, alhamdulillah, iya alhamdulillah. Ya, yang mau datang silakan, yang mau datang, kasih kado. Sejak kapan mulai bisnis cupang? 2018 awal, bulan Februari, Maretan, sekitar situ. Oh. Dulu mainnya Giant. Oh, awalnya Giant. Giant, cuma tempat, bukan tempat, tempatnya sih ada nih, tempatnya ada. Nah. Cuma tempat buat pembesaran itu yang susah. Oh, iya. Gitu, jadi kita main ke Plakat sama Habung aja sekarang. Sekarang Plakat sama Habung ya? Iya. Mengapa tertarik berbisnis cupang? Gimana ya? Cupang tuh bakalan selalu jadi tren sampai kapanpun ya. Dan cupang itu punya tempat masing-masing di hati para penghobi atau pemula lah. Kayak misalnya contoh gini aja deh, saya kita ngambil ini. Nah, kita ambil dua sampel nih, dua orang. Ada yang bilang ini bagus banget, tapi ada yang bilang ini bagus banget. Nah itu nggak bisa dipaksa, itu nggak bisa dipaksa. Makanya Kalimalang Beta punya apa moto, yaitu cupangnya pas di hati, kayak gitu sih. Mantap, cupang pas di hati. Iya. Cupang apa saja yang ada di Kalimet? Cupang apa saja yang ada di Kalimalang Beta saat ini? Cupang yang ada ready ya saat ini tuh ada Nemo Cooper, itu dia serian terbaru, serian paling baru lagi naik. Terus ada Half Moon Nemo, ada Half Moon Fancy, ada Hellboy, ada Fancy Land Hellboy, ada Baby Nemo Multicolor. Ini lagi banyak sih. Multicolor yang baru banyak ya? Iya, baby-babynya ini sama gejekan. Gejekan, gejekan. Buat anak SD bisa. Anak SD kalau main sini belinya nih alam. Kasihan itu. Gitu sih. Berapa harga cupang di Kalimalang Beta? Start dari 35.000 sampai 500.000 spare. Oh, spare ada. Duka yang pernah dialami selama bisnis cupang? Oh, banyak banget sih. Banyak banget. Apa aja itu? Pertama gagal. Pertama gagal nge-breed nih ya. Misalnya dulu kan saya nge-breed sendiri. Iya. Nge-breed sendiri itu oke nih pas nelor, pas pas netes hasil banyak nih, ini kira-kira 300 sampai 400 ekor. Iya. Tapi pas udah umur seminggu itu udah mulai mati tuh burayaknya. Burayaknya mati semua. Burayaknya mati. Tapi ya. Apa tuh penyebabnya apa tuh? Itu nggak tahu sih, mungkin air ya, mungkin air ya. Karena masih pemula juga waktu itu. Nah terus oke lah, kalau misalnya saya nggak bisa nge-breed sendiri, saya minta tolong sama breeder saya nih sekarang nih.
sampai sekarang. Nah itu belum sampai situ tuh, belum sampai situ indukannya. Ada lagi ikannya udah kawin, telurnya udah ada, tiba-tiba indukannya makan telur. Oh, iya, itu cewek apa cowok tuh? Cowoknya. Padahal cowok harusnya nggak makan telur ya? Iya, itu nggak bisa bisa ditebak sih kayak gitu sih. Padahal mau indukan harga 1 juta, mau 500 ribu tetap aja nggak bisa nebak tuh dia makan telur atau enggak. Ada lagi indukannya udah beli mal-mal, nggak mau kawin, nggak mau bikin busa. Oh gitu. Nggak mau bikin busa tuh sedih banget sih waktu itu sih, parah. Abis nggak mau bikin busa, udah dipaksa kawin, telurnya jatuh. Ya nggak hasil gitu. Iya nggak ada hasil lah, itu nggak mau nempes. Belum sampai situ lagi, abis jatuh ceweknya mati. Gak lama setelah ceweknya mati, cowoknya mati. Jadi kerugian berapa tuh? Itu, waktu saat yang itu tuh, yang indukan mahal ya, mos udah 1.000 lah, 1 jutaan ya mungkin. Gitu sih, buang-buang waktu sih mereka. Waktunya itu sayang banget. Pernah nemuin pembeli yang aneh nggak? Oh, sering banget sih. Sering banget, apa tuh anehnya apa aja tuh? Ada yang harga sih. Harga kenapa? Itu saya bilang harganya 400.000, ditawarnya 100.000. Oh. Jadi saya sih masih nanggepin aja ya. Kalau biasanya kan kalau misalnya seller ternama kan udah mah yaudah, udah nggak digadain sama sekali. Kalau saya mau masih digadainin, masih dikasih di apa ya? Ya digadainin. Iya. Nah, terus yang lebih lucu lagi ada waktu itu dia nge-DP satu pasang. Itu harganya 500.000. Dia udah nge-DP 50.000 ditransfer ke saya. Terus dia bilang gini, nanti ya mas, saya awal bulan saya lunasin. Saya lunasin. Nah terus saya apa namanya, sudah awal bulan nih saya tungguin, nggak datang. Terus uangnya? Ya udah buat saya. Gak ditagi lagi. Iya, gak ditagi ya. Dia bilang belum gajian sebulan nggak datang, ya udah gitu tuh, ini banget sih, itu lucu banget sih menurut saya sih, parah. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Yeah. Bagaimana cara membeli cupang di Kalimalang Beta? Oke, membeli cupang ya. Jadi di bisa offline itu ada di Google. Ada di Google Maps ya? Kalimalang Beta. Uh-huh. Itu ada. Terus kalau yang online itu ada juga di Instagram atau bisa WA langsung ke saya. WA ini nomor WA-nya tuh 0857 yeah. 57 yeah. 30 yeah. 70 3093. Yeah. Instagramnya Kalimalang Beta, di situ lengkap semuanya ada. Sama format. Instagramnya juga apa? Instagramnya? @Kalimalang Beta. @Kalimalang Beta. Nah, iya. Untuk info lebih lanjut mengenai Kalimalang Beta, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Sebenarnya masih banyak lagi cupang yang ada di Kalimalang Beta. Namun, enaknya kalian bisa langsung datang saja, biar puas milihnya. Oke, sampai di sini saja videonya. Dan terima kasih bagi kalian yang masih tetap stay dengerin bacotnya Bang Jones. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, Bang Jos ucapkan, wish you all the best.